sahabat Gerobak Mal. Kurang lebih inilah lahan parkir. Jadi untuk kendaraan roda 2 yang mau menuju ke Curug Lop. Jadi dari lahan parkir ini menuju ke Curug Lop kurang lebih 200 meter. Keren deh pokoknya tempatnya. Tuh di depan ada tempat pembayaran tiket yang mau menuju ke Curug Lop. Nah sahabat Gerobak Mal, kita menuju ke tempat pembayaran tiket ke Curug Lop. Tapi ini saya mau nempelin stiker dulu, yuk. Masuk stiker ya. Gerobak Mal ada di Curug Lop. Korong 15.000. Nah sahabat Gerobak Mal, kalau kalian mau berkunjung ke Curug Lop, per satu orang untuk dewasa tiketnya 15.000. 15.000 ya mbak? Ya. Jadi barangkali siapa tahu sahabat Gerobak Mal yang mau berkunjung ke sini. Oke, sama-sama. Ya, jadi Curug Lop tiketnya 15.000 per satu orang. Oke, ikutin terus ya perjalanan saya hari ini bareng Bang Adi. Mantap. Sahabat Gerobak Mal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Saat ini saya sedang berada di Curug Lop di Bantar Karet. Tempatnya keren banget. Jadi kurang lebih kondisinya kayak gini lah. Cukup lumayan ramai. Keren banget ya pokoknya. Biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa kalian subscribe, komen, share ke media sosial kalian semua. Ikuti keseruan saya di Curug Lop. Tuh, kalau kalian berkunjung ke sini, di depan ada kantin, ada tempat neduh, saung. Nah, kurang lebih kayak gini lah kondisi Curug Lop. Kita coba untuk turun sahabat Gerobak Mal di Curug Lop. Kondisinya kurang lebih kayak gini. Thank you.
Oke, sahabat Terbakmal, terima kasih buat kalian sudah mengikuti perjalanan saya berkunjung ke Curug Lok. Tempatnya keren banget. Cukup lumayan ramai. Jadi biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa kalian subscribe, komen, share ke media sosial kalian semua. Barangkali sahabat di luar sana ada yang ingin berkunjung ke Curug Lok. Habis tempatnya. Saya tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.